sebelum mencuci aja cek-cek dulu tuh popoji. Kayak biasanya ada tuh sesadiki-sadiki dang yang jatah sisip. Ih, ada. Waduh. Istri-istri durjana kalau yang begini. Ya ada. Ada lagi. Oh, tuai. Aduh, mantap kumang. Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman semua. Mam Trizi ini lagi di ruang tanpa baju, si baju. Jadi harus dengan view yang berbeda. Namanya juga Mama Rempong. Dimana-mana tanpa pasti ada Mama Rempong. Karena sementara lagi ya biasa dengan pekerjaan seperti biasa ibu-ibu rumah tangga. Jadi kadang view-nya di dapur, kadang ruang tamu. Ini sekarang di ruang tanpa baju, cuci baju. Nah ini berhubung Mam Trizi ada mau cuci baju, karena papinya Trizi sudah pulang dari luar kota atau sudah dari Jogja. Nah sekarang ini baju-baju Mam Trizi ada mau cuci, karena sebagian lagi dia semua bawa mau ke luar kota ke Medan. Jadi beberapa hari lagi semua cus ke Medan. Jadi ini ada seperti celana-celana begini yang harus mau dicuci, karena harus mau dibawa ke sana. Nah ini sementara mau cuci baju. Sambil cuci baju, torang mau bas mokol tuh kukis-kukis, karena waktu vlog lalu Mam Trizi cuma unboxing, ndak menikmati. Nah sekarang ini sambil cuci baju, torang mau menikmati tuh kukis yang ada di dalam oleh-oleh. Sebelum mencuci, saya cek-cek dulu tuh popoji. Kayak biasanya kalau habis pulang-pulang dari luar kota begitu, atau mungkin pulang-pulang dari kerja, biasa ada tuh sesadiki-sadiki dang yang jatah sisip di popoji. Jadi harus orang cek supaya kumang torang untung ke sana. Kalau torang dapat, torang untung, torang simpang, kumang boleh mau pakai for pakai belanja di keranjang kuning. Biasa mama simpanan-simpanan kepalsuan. Ih, ada. Waduh. Aduh do. Ada kumang ini. Waduh do do. Maksudnya enggak. Biasa kalau bapak-bapak itu nyak telaten sama dari ibu-ibu. Kalau ibu-ibu pasti habis belanja segala macam, itu bukan popoji tapi masuk di dompet. Kalau bapak-bapak walaupun ada dompet tetap masuk di popoji celana. Atau mungkin orang sengaja tau kan, supaya kumang torang istri-istri boleh dapat. Setidaknya itu memberikan semangat buat orang. Walaupun mungkin tiap bulan tidak dapat bonus, tidak ada gaji bulanan, tidak ada THR. Mungkin dengan cara-cara begini tau kan, memang sengaja orang jaga taruh supaya torang pas mau cuci baju, torang boleh dapat tuh yang receh-receh bagi. Iya. Ada sih kok tiba bunyi. Biar cuma receh-receh pakai forma beli gula-gula. Deng begini saja susah, senang sekali kesang tuh mama-mama. Ada. Ododo. Ada lagi kumang. Oh, memang kumang. Ih, ada DP biru-biru. Berharga ini kalau yang warna-warna biru-biru begini. Oh, kasih kamari banyak-banyak kumang. Ini simpanan-simpanan rahasia ibu-ibu. Jadi orang boleh pakai shopping diam-diam dan COD-COD. Biasa kalau mau Trizi di Jakarta itu free ongkir, jadi COD supaya menghilangkan jejak. Kalau via-via transfer kan dapat lihat ada bukti toh transferan. Kalau COD-COD begini kan tidak ada jejak. Istri-istri durjana kalau yang begini. Ya ada lagi. Oh tuai. Aduh mantap kumang. Waduh, habis ini baru orang hitung berapa DP jumlah orang udah dapat nih di celana-celananya bapak-bapak Rempong. Apakah suami-suami ibu-ibu juga seperti Mam Trizi
yang mungkin selalu di saat kalau orang cuci baju ada yang terselip-selip. Nah, kalau ada silakan diambil, itu halal tidak haram dan itu tidak mencuri karena milik suami adalah milik istri, tapi milik istri bukan milik suami. Bagaimana begitu, betul toh? Oke, sekarang menuju semoga cuci baju habis bang. Cuci baju baru orang semua ke cookies, setidaknya apa tuh DP hasil dari, aduh awas maklum kalau kamera bergoyang-goyang terus jatuh receh. Nih apa ini komang hasil dari memulung baju-baju kotor suami dan mendapat sebongkah berlian atau cuan. Nah ini nanti orang simpang for mungkin ya mendadak terdesak atau mungkin di saat cuci mata ada yang cocok, yuk kita COD. Aduh, dalam mulus sekali nih Mam Triji ini. Two thousand years later. Oke, ini adik yang rasa bangun gara-gara komang dia bangun Mam Triji nggak ada jadi semua lagi. Nah, sekarang Mam Triji sogo yang tu kopi sama bas mokol tu oleh-oleh dari Jogja. Baru abis itu torang mau cek itu pendapatan tadi hasil dari memulung celana-celana suami dapat berapa. Jadi mau makan aja dulu baru nanti ke belakang itu mau hitung tuh dari hasil pemulung. Oke, okay, anakku. Manangis-manangis yang mamanya gak ada. Yo. Oke, okay, sekarang torang mau makan dulu. Kenapa tuh tadi malam torang dah makan itu apa itu namanya itu tugu Jogja ya yang ini bukan makan kemarin cuma ada unboxing yang ini torang belum makan kan jadi sekarang nanti torang makan ini lagi baru ini kue balok lagi ini lagi ada cemilan tore-tore apa coba ini terus dua bagi ini satu Mam Triji so kasih pak tetangga ini so ada kakak Gian ada ambil akan udah bawa di sekolah. Nah, kalau yang ini juga mungkin ada sebagian jadi Mam Triji mungkin taruh di satu kotak begini jadi so ada rasa-rasa dari tiga rasa ini mungkin Mam Triji mau kasih pak Gio punya teman baik di sekolah. Nah berhubung juga karena teman itu ada satu minggu tidak sekolah karena ada cedera main-main bersama dengan Gio dengan teman-teman tapi ada temannya Gio yang satunya itu mungkin ada tak sampai orang malah bilang tak sambar begitu jadi jatuh tahan badan jadi ada keseleo jadi bangkak satu minggu nggak sekolah. Nah ini Mam Triji mau kasih lagi jadi mau kasih yang lebih rasa ini tiga rasa ini karena di satu tanpa baginya. Nah sekarang orang bahas mokol dulu. Oke, adik apa itu? Wedang jahe. Oh kasihan adik mau makan wedang jahe. Ini orang buka dulu. Mau rasa tuh apa ini? Tapi gimana ini mau buka sumpah mau buka apa? Oke. Oke. Oh iya. Enggak ada sih ntar dia buka. Efek gara-gara kita tutup dengan nah ini coklat bukan salah terus Mam Triji apa kira ini dia kenapa oh iya memang coklat hijau tapi dia ke dalam coklat ada mau mama ini mama ke mami asik oh coklat dia lagi kata mbak review mantap. Ayo makan. Asik. Loh, manis sekali. Dia pecoklat dalam kayak itu. Coklat silver gendang. Memang kemang tabal-tabal gagal. Mantap. Manis. Ini yang top sekarang di Jogja. Boleh-boleh Jogja. Ini dia coklat dari isi keju di dalam. Mama ini sayangnya terang dua ya? Oh,
sorry pakai gigi juga dari karena aku tadi pakai plastik. Ini coklat. Warnanya coklat tapi isi dalamnya begini. Uduh, memang kumangnya rasa keju. Kalau yang warna coklat ini tekstur yang di dalam ini, di luar ini lebih lembut sekali. Jadi ini memang sudah lembut, tapi masih ini lagi lebih lembut tipe coklat ini. Di dalam ini isi keju. Oh, tebak-tebak. Aduh, memang kumang. Kata diet jauh. Pada berkat begini harus dinikmati. Mantap. Enak sekali, Bu. Enak sekali. Adik enggak lihat tadi Mami dapat harta karun. Bapak punya celana-celana banyak. Orang simpang kan yang betulan belanja online ya, buat COD atau beli adik punya coklat. Ini pia apa ini, aneka rasa. Jadi ada bermacam macam rasa di dalam. Sudah ada coklat, sudah ada kacang hijau, sudah ada keju. Ini sudah bermacam-macam. Kacang hijau. Coba review itu anak gara-gara mengalirin di pemala. Ini sekarang menteri apa yang kacang. Lu manis sekali pemala. Dia kulit lebih tipis sekali. Kenapa ya? Cuma rupa sama dengan dua lapis begitu. Lebih tipis sekali. Kenapa tuh sama ini DP banyak ini, DP besar ini, ukuran ini. Ternyata tuh DP isi di dalam semua. Mantap. Colo-colo ke sana supaya sedap. Enak sekali. Enak. Nah ini kalau suami super jam, kakak Giano, kakak Gio Sophie sekolah. Nah ini tinggal berdua begini. Teman setia, betul-betul memang Tuhan dah kasih buat Mam Trisi berteman di rumah. Kalau anak dua Sophie di sekolah, Mam Trisi susah sendiri. Nah, kalau ada ini kan hiburan buat Mam Trisi. Walaupun kadang dia bikin rarangguan. Enak-enak nyus. Duh, enak-enak semua pokoknya. Ini yang original. Mungkin dia ambil lagi satu. Kalau begini kan biar kurang serasa-rasa. Tetap kalau mau kasih pak teman-teman, tidak terkontaminasi dengan tangan. Karena ini ada pakai plastik, baru di dalam lagi ada DP tampak. Jadi kalau kurang bagi-bagi DP rasa-rasa macam-macam kasih kan tidak apa-apa. Karena kurang nanti kan dengan tangan. Ada DP plastik begini. Aduh, waduh. Baru ini lagi ada tipe tampa lagi begini. Baru tinggal orang ambil. Baru orang buka. Oh, ini maca. Ada bisa, yang satu yang menteri kasih sama tetangga itu coklat isinya. Yang ada sama menteri itu maca. Kacang. Oh, kacang hijau. Kacang hijau. Mantap. Sekarang terakhir kue balok. Pernah viral-viral tuh lalu sampai waktu Menteri masih di Manado saja pernah beli ini. Saking viralnya itu di KDP coklat sama lele di KDP Tampa ini. Apa ya? Tuh coklat itu sama lele. Oke, sekarang orang makan tuh KDP coklat. Ada tidak boleh nak, ya? Tidak boleh, nanti tapi tuh asin, tertigo nanti ya. Makan coklat tuh kalau sudah lem di mulut pasti langsung jasih keluar. Jadi tertigo, ini dia. Kenapa dia tuh coklat memang kumangnya. Bilang lebat diet bagaimana kok semakan-makan begini. Kumang. Lumer sekali. Lembut sekali.
Kulit ketupat di dalam memang male. Masih panas deh kepo, jadi akhirnya ngeleper. Beri. Oh. Sama rasa, mam tuju suara rasa makan. Jadi lima. Lima rasa mam tuju suara makan. Sumpah semua kalau main, memang aku mang. Panjang no. Oh. Awas nih mata tigo, awas. Gimana lagi bari film apa? Oh, mantap mang. Oke, ini mang terus surasa semua. Sekarang orang somohi tungtung. Hasil pemulung tadi. Aduh, memang komang ibu-ibu yang luar biasa ini. Hasil dari mami ada mulung, pemulung ini 150. Baru ini 25.000 tak gulung-gulung. 10.000. 20.000, 30.000, 30.000, oh tambah ini 20.000, berarti 50.000, 2, 3, 4.000, berarti sudah 200.000, 200.000, ini DP receh-receh 1.000, ini lagi DP logam lagi 1.000, 2, 3.000, baru ini ada DP 200 perak, ini DP 500 perak. Berarti so apa ini 200.000 1.000 2.000 3.000 200.000 3.000 700 perak. Lumayan. Lumayan for pegangan. Sekarang so tinggal masuk di kantong coklat. Itu nape hasil hari ini toran 2 pe gaji papi ada kasih. Jadi satu hari ini tondo pe kerja ini dapat DP hasil 200 berapa tadi? Ya, so lupa lagi. 203.700. Jadi toran 2 Gianra punya upah hari ini bekerja yaitu 203.700 perak. Oke, terima kasih Papa Rempong, Papi Triji. Sekarang masuk di dompet coklatnya Mami Triji, dompet hari-hari, dompet ke pasar, masuk di sini. Oke, sampai di sini Mami Triji kerempongan pagi-pagi sudah dapat rezeki tak terduga sebagai anak soleha, istri yang soleha. Ini tadi DP hasil torang sehitung sama-sama. Sampai ketemu lagi torang di vlog Mam Triji selanjutnya. Salam sehat, sukses, bahagia dari Mam Triji untuk semua kesayangan Mam Triji yang berada. Dadah, sarang yuk. Oh, ada keripik. Ada keripik. Adik mau makan keripik. Adik bau nih kokomelon baru makan keripik. Tore-tore.